Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi update di Gicuan Project. Dan hari ini saya pengen berbagi terkait program dari Link ID yang bisa memasarkan produk kita secara masif dan gratis, yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman usahain, yang belum bisa ngiklan, yang belum bisa apa, yang belum bisa apa, belum ada modalnya buat ngiklan, nge-ads gitu-gitu ya. Pasang di sini aja nih, ini mah nothing tulus aja gitu. Selain kita fokus tetap konten organik di sosial media, di tweets, di Instagram gitu, di sini pasang aja, karena di sini tuh program affiliate-nya menarik teman-teman. Jadi bisa datengin traffic dan bisa ada pembelian juga. Saya sendiri sebenarnya emang belum ada pembelian juga, cuman teman-teman saya yang udah main produk digital juga yang emang pasang di Link ID tuh banyak banget yang udah closing ke, tanpa dia harus ngiklan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama teman-teman daftar dulu di sini, masukin nama Link ID teman-teman. Karena saya udah bikin, saya langsung ke sini aja. Nah, untuk urusan modifikasi ininya gitu ya, maksudnya modifikasi tampilan kayak gini ya. Ini teman-teman bisa langsung belajar tutorialnya di video tutorialnya ini nih. Si Link ID-nya banyak di sini, caranya gampang banget, tinggal diikutin aja. Yang saya pengen share sini adalah gimana caranya pasang affiliate gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman kan pilihnya ke mailing dulu nih. Terus add new blog, pilih digital product, pilih yang simple template. Nanti ini diisi aja teman-teman ya, semua diisi. Sesuai keperluannya aja. Ini kayak filenya mau di-upload atau mau di-taruh G Drive gitu-gitu ya. Ini harga, dan ini add-on abaikan. Nah, ini harus masukin nih. Masukin, checklistin 2. Pilihnya ini yang gede tampilannya. Gitu. Nah, kalau udah nanti kan tinggal di-save nih, add digital. Nanti teman-teman bakal jadi kayak gini satu nih. Nih kayak gini nih. Satu ya. Nih ada harganya segala macam. Nah, untuk masuk ke produk affiliate supaya teman-teman produknya bisa dilihat sama orang-orang kayak gini nih. Statistiknya ya. Tuh. Udah ada 32 klik. Nah, ini sebenarnya karena belum rezeki aja, karena produk saya mungkin bukan marketnya di sini nih. Jadi enggak ada yang closing gitu. Maksudnya enggak ada yang beli aja gitu. Cuman teman-teman saya tuh banyak banget yang beli gitu. Kayak ini nih. Udah ada yang 8 yang lihat, ini 24 yang lihat gitu. Jadi emang tergantung sama produknya ya. Lagi-lagi produk kan is king ya, konten is queen gitu. Jadi jangan berharap iklan apa kontennya bagus tapi produknya jelek, jangan berharap laku gitu. Produknya juga harus oke gitu. Nah, untuk lanjut ke affiliate supaya bisa dilihat kayak gini. Ini saya enggak ngapa-ngapain ya, tapi ada yang views sama klik 32 tuh kan lumayan. Jadi kita masuk ke sini teman-teman, ke affiliate sini, klik sini. Nah, kalau teman-teman pengen ngafiliatin orang-orang khusus, misalnya, bang, produk saya pengen diafiliatin sama beberapa orang aja lah. Oke, itu bisa, tapi tinggal masukin ke sini, masukin email dia. Nah, masukin email dia, nanti di send ke emailnya dia, nanti dia tinggal accept doang, tinggal approve doang. Nanti bisa produknya yang mau diafiliatin yang mana gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen juga ngafiliatin produk saya misalnya, ya udah bisa aja kok, tinggal japri saya, nanti saya masukin ke sini, nanti saya khususin gitu, nanti dapat komisinya saya kasih khusus. Misalnya teman-teman karena member DJP saya kasih misalnya 50% profitnya misalnya, ya bisa aja gitu. Jadi ini affiliate fee-nya nih di sini, misalnya 50%, 30%, serah gitu. Tapi kalau misalnya pengen public ya, pengen public, nggak pengen khusus buat orang-orang, masukin ke sini. Terus ini kan karena saya udah masukin, tadinya mah kosong, ntar sini ada bacaan add product harusnya. Karena ini udah ada, jadi saya klik aja ya. Nah, nanti di sini ada dua nih. Yang satu ini kenapa cuma ada satu tapi di luar tadi ada dua? Karena yang ini saya lagi hide gitu, saya lagi ganti dulu. Edit produk. Terus udah ini di centang sininya nih, teman-teman. Klik, udah. Masukin jumlah affiliate-nya. Affiliate fee-nya berapa? Misalnya 50% kayak saya, 30% gitu masukin. Kalau udah checklist produknya, add selected product. Tek, udah. Nanti Amadi di-review satu harian kalau nggak salah ya. Saya kemarin satu harian lah. Kalau udah, ntar produk teman-teman itu munculnya di Link ID yang sini nih. Nanti
Kalau teman-teman masuk ke link ID itu ada produk affiliate nih kayak gini nih. Add product affiliate, mana affiliate nih, affiliate product. Nah, ini dia. Jadi ada produk affiliate yang bisa dijual sama orang-orang gitu. Nanti teman punya, nanti produknya teman-teman bisa nongol di sini juga gitu. Misalnya ini tadi namanya apa namanya tadi ya? Copywriting misalnya. Tuh nongol kan? Copywriting. Nah, buku saya nggak nongol di sini karena kan ini kan pakai akun saya gitu. Jadi ya nggak nongol gitu. Nah, gitu kira-kira nanti kalau udah di-add nanti bisa jualan produk kita juga, produk yang mau diafiliatin misalnya Meta Ads. Nah, ini Meta Ads nih, ada nih kelasnya nih. Tuh, murah tuh. Ini misalnya saya add ya. Misalnya saya add. Udah kan? Nih, paling bawah ada nih. Tuh, ada kan kursusnya. Nah, ini tuh harganya 89.000. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang laku, ada yang beli gitu, nanti teman-teman dapat komisinya, saya nggak tahu berapa persen ini. Saya belum bisa lihat nih. Harusnya dikasih tahu nih berapa persen nanti. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman produknya itu diafiliate kan, nanti orang-orang bisa ngelakuin kayak gini. Jadi produk teman-teman ada di link ID-nya orang-orang gitu, dan orang-orang yang memasarkan. Nanti kalau misalnya ada yang beli, teman-teman dapat duitnya juga gitu loh kira-kira ya. Oke. Tunggu nih, oke. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa jualan ini kelas. Kalau misalnya teman-teman ngerasa Bang pengen jualan produk digital tapi bingung mau jualan apa, ya udah ambilnya produk orang. Tapi ya baik lagi ya, nanti bakalan nggak kebangun kredibilitasnya. Tapi nggak apa-apa kalau memang niatnya pengen cuan dulu, cari aja produk affiliate di link ID. Habis itu nanti tinggal copy link ininya nih. Ini teman-teman tinggal klik sini, copy URL ya teman-teman ya. Jadi di produknya diklik dulu option copy URL. Nah, ini URL ini, link ini nanti teman-teman tinggal taruh di buttonnya landing page teman-teman. Nanti jadi orang setiap ada yang beli, klik langsung beli gitu, klik langsung beli gitu, gitu sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa Bang bingung gitu bikin course yang bagus gimana, ya udah kalau memang teman-teman ngerasa pengennya jual produk orang, ya silakan jalanin aja gitu ads-nya. Terus apa namanya, kalau misalnya mau organik ya jalanin aja organiknya, tapi pakai produk orang dulu gitu kalau emang nggak sempet gitu. Kira-kira teman-teman ya, cari produk affiliate caranya ke link ID aja, link ID. Oke, okay. Link ID, saya ulangin link ID sini, my link, add new blog, pilih digital apa, pilih affiliate product, tinggal ketik aja teman-teman mau nyarinya produk apa, produk digital apa, Meta atau printable misalnya, printables misalnya, misalnya males gitu bikin-bikin gambar-gambar gitu ya, udahlah, cari aja produk orang, download, jual lagi gitu. Itu aja sih sebenarnya kurang lebih ya. Tapi di sini sebenarnya saya ngasih ide buat ini sih sebenarnya. Jadi ini tuh 10.000 plus plus worksheet activity for kids tuh. Ini kan nggak usah capek-capek ya teman-teman, yang nggak usah cepat-cepat bikin gitu. Tinggal teman-teman beli aja nih, dapatnya kita 6.000 ya, dikasih cuman 10%. 10%. Kita jualan 69.000, dapat cuman dapatnya 6.900. Coba apa yang namanya? Apa sih namanya tuh? Coloring. Page. Nih 20.000 dapat ceban nih. Ini 50% nih, oke nih. Ah, ini mah ngambil di Canva semua ini mah. Ya kalau males gambarnya sih boleh aja nih beli ini, dapatnya goceng lumayan kan. Tuh, ini apa lagi nih? Worksheet. Ini lumayan nih.
lumayan nih, masukin aja. Nah ini kayak gini nih bisa teman-teman beli terus jual lagi gitu, atau misalnya teman-teman udah masukin aja ke affiliate, nanti kita sharing nih ininya nih, apa namanya, listnya gitu. Nah ini nanti kita sharing nih URL-nya gitu ya teman-teman ya. Gitu sih ya. Jadi antara teman-teman pengen cari produk affiliate atau teman-teman pengen ngafiliatin produk teman-teman ya. Jadi ini tutorialnya lumayan ada dua ya, lumayan 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 lengkap lah ya. Dan kalau misalnya pertanyaan teman-teman bisa tanya langsung di grup DCP, dan apa namanya, jangan sungkan-sungkan buat mention saya langsung gitu, karena insya Allah saya balesin kok kalau misalnya emang saya lagi nggak terlalu sibuk gitu ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton, dan jangan lupa langsung action aja, gerak langsung aja, ketika ada waktu kosong langsung gerak, langsung gerak biar langsung dapet cuan ya. Oke, bismillah. Saya pamit, assalamualaikum, barakallahu fikum.